Welcome back to Kita Nara Channel. Balik lagi sama gue Vina di segmen How To. Nah, sekarang kan udah musim hujan nih, giliran gue buat kasih tips gimana kalian tetap stylish di hujan-hujan kayak gini, becek dan basah-basah kayak gini, tapi kalian tetap oke. Sekarang gue bakalan lanjut ke tipsnya. Di looks pertama di mana gue pakai outer plate warna merah biar terlihatnya tetap rapi dan nyaman pas di hujan-hujanan. Dan kemarin gue pakai kaos warna putih dan pakai rok warna hitam. Di mana gue pakai rok tuh biar menghindari becek gitu. Dan sepatunya gue pakai boots biar tetap oke dan gak basah gitu. Nah, di looks kedua ini benar-benar simple di mana gue pakai hoodie dress kayak gitu, itu benar-benar nyaman. Nah, tapi kan ada topinya, jadi kayak kalau hujan bisa langsung pakai topinya. Gue juga pakai boots biar menghindari becek dan gue juga pakai scarf biar tetap anget dan stylish gitu. Nih di looks ketiga, gue tuh dimana pakai jaket parasut gitu. Nah, gue juga ada pop color-nya dimana biar kayak gak terlalu gloomy, jadi tetap cerah. Nah, udah gitu gue pakai dalaman tank top warna putih dan langsung pakai celana pendek itu, tetap gue mau menghindari becek dari hujan-hujan dan gue pakai boots. Di looks keempat dimana gue pakai kayak baju warna putih dan pakai skirt gitu warna kuning biar tetap pop color dan ngilangin gloomy-gloomy di hujan-hujan kayak gini. Nah, jangan lupa gue juga tetap pakai boots di outfit ini. Nah, segitu aja outfit gue di musim hujan ini. Kalau gue sendiri suka banget sama outfit gue yang pertama, di mana gue pakai outer yang checker. Udah gitu kalian bisa lihat gue pakai dalam putih dan pakai rok gitu warna hitam. Nah, kalian bisa langsung komen ya kalian seneng yang mana. Kalian juga langsung share ke teman-teman kalian yang butuh inspirasi outfit di musim hujan kayak gini. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe di Kita Nara channel ini. Dan thank you for watching. See you in the next episode. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.